Saya sudah bekerja di sini selama 15 tahun. Sejak saat itu, sudah banyak yang berubah. Perkembangan pesat tampak di seluruh bagian kompleks. Begitu banyak cerita di sini. Saya Dedi, ketua tim leader keamanan yang berjaga di pos 1 RAPP. Dalam pekerjaan saya, nama tidak terlalu penting. Yang penting, saya ingat wajah setiap orang. Saya mengantarkan karyawan April dari seluruh departemen pergi bekerja. Mulai dari teknisi, insinyur, sekretaris, pekerja pabrik. Semua naik bus saya. Saya Wicca Putra, dan saya seorang pengemudi bus elektrik di PT RAPP. Biasanya, saya beroperasi di sekitar gerbang utama. Bagi saya, ini tempat terbaik karena saya dapat bertemu dan menyapa semua orang yang memasuki komplek. Atas, Ibu. Makasih. Lebih dari 1.000 orang yang datang melalui gerbang ini setiap harinya. Dan saya hafal nama mereka satu per satu. Mana Pak Jenap? Ini adalah bus listrik baru kami dan butuh sedikit latihan untuk mengendarainya. Tapi saya tahu bus ini penting bagi lingkungan. Bus ini jalannya mulus, gesit, dan penumpang pun sudah pasti nyaman. Saya bangga dengan bus ini dan saya isi penuh baterainya sampai saya juga ikut semangat lagi. Saya adalah salah satu dari 300 petugas keamanan yang berjaga di seantero wilayah ini. Ini adalah pekerjaan penting. Semua datang melalui gerbang ini. Begitu pentingnya hingga kami pun bekerja sama dengan TNI. Pos 1, pos 2, pos 8. Di sini kami semua tinggal layaknya keluarga besar. Dan meski sebentar, saya senang bisa bertegur sapa dengan setiap orang setiap harinya.